Macam kenal je. Kenalah. Aduh. Okey kak, saya nak ni kak. Saya nak tambah daging grill ni. Satu. Okay. Ini dengan thai punya sos ke? Ui. Dia punya tahap lembut dia. Champion. Manis ya. Aku pelik lah. Kenapa makanan Kelantan mesti manis? Melantak weh. Hai, assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita. Aku sekarang ni on the way nak pergi tapau nasi kabu. Wife aku order nasi kabu. Tapi jam sekarang ni menunjukkan pukul 2.30. Aku tak tahulah ada lagi tak kedai yang jual nasi kabu pukul 2.30 ni. Tapi tiba-tiba aku teringat satu pot nasi kabu ni. Pot Pantai Timur ni aku selalu makan dekat sana. Aku ingat aku nak tapau kat sana lah. Sambil tu aku buat review sekali. Dah alang-alang ada kamera dalam kereta kan. Nak tahu kat mana, kau lain video sampai habis. Tapi macam biasa kan sebelum tu, jangan lupa subscribe channel aku. Belantak babe. Handsome sikit hari ni rasa. Okay game, jom layan. Aku dah sampai dah dekat pot makan yang aku nak beritahu korang tu. Iaitu kat belakang ni. Jelingo molek. Nampak ah? We bring Kelantan to you. Dahsyat siut. Ni kedai dia nampak. Aku datang cantik sangatlah pukul 3 tak ada orang. Okay geng, kita tengok menu apa yang best. Aku dah lapar sangat dah ni. Macam kenal je. Kenalah. Aduh. Dari mana ni? Saya dari rumah kak. Kak kenal ke? Saya memang buat video-video YouTube. Kalau yang YouTube lah. Ya ke? Alamak. Thank you kak. Thank you kak. Saya harap ada orang kenal saya kak. Aduh. Famous kot. Tak famous lah. Okey kak. Saya nak order nasi kerabu lah untuk wife saya. Ada boleh, boleh. Ada lagi? Ada. Dia sepanjang hari. Cantik lah. Kalau saya takut saya datang pukul 3 ni tak ada lagi. Ada. Nak yang mana? Okey, nasi kerabu ayam grill. Okey, nasi kerabu ayam grill. Yang ni nak bungkus? Haa, ni bungkus. Lepas tu saya nak makan lah kak, buat review alang-alang kat sini kan. Okey, boleh akan je. Ada sup-sup lah kak? Sup-sup ke ada? Sup, kita ada sup tulang klepot ni. Sup tulang klepot. Oh, pakai klepot. Okey kak, saya nak ni kak. Okey, boleh. Tapi saya nak dalam, ni memang dalam klepot lah. Klepot. Tapi saya nak nasi, nasi. Saya nak sup saja. Boleh? Saya tak nak set ni. Kita saya buat alangkat lah. Alangkat boleh. Okay. Lepas tu saya nak nasi dia. Nasi satu je lah kan? Okay. Akak letak budu kak? Boleh? Kena budu kan? Lepas tu... ni tambah lok boleh kan? Boleh, tambah lok. Okey kak, saya nak tambah daging grill ni. Satu. Okay. Ini dengan thai punya sos kan? Betul. Wow. Yang pencicah tu. Saya tak pernah rasa ni. Lagi satu dengan ayam pecik leleh. Okay, bagian thai ada thai? Boleh ada. Boleh ada ya? Okey, air pula. Teh ais kak? Ni thai tea ya? Thai tea. Tapi kalau nak lagi special, kena ambil yang float ni. Oh, lemak. Float ni maknanya ada aiskrim? Tambah 3 skop aiskrim. Kak ni, saya baru nak raya. Jangan dah jadi. Okey kak. Saya ambil yang tu lah. Okey, boleh. Lagi satu kak. Saya nak tanya, waktu operasi buka berapa? Kedai ni buka 8.30 sampai 6.30. Tapi insyaAllah kita nak extend sampai malam lepas ni. Sampai malam? Sampai pukul 10. Lepas tu kita nak fokus family datang makan sup-sup panas-panas. Maknanya belah malam ni sup panas-panas lah? Ya. Layan betul kak. Layan betul kak. Nanti kena datang malam pula. Okey kak. Saya tunggu makan nasi lah. Pasal saya buat review boleh kan? Okey. Boleh buat video kan? Boleh. Thank you kak. Terima kasih. Ini dia luar kedai Jelingo Molek. Waktu aku datang ni tak ramai sangat orang. Dah reda sikit lah kan. Jadi kalau pagi-pagi dengan tengah hari waktu puncak memang ramai sangat orang. Parking pun tak dapat. Bagi aku kedai ni selesa lah. Selesa, cantik, bersih. Okey lah kan. Penting mesra family. Nampak geng-geng lah apa-apa pun dah buat review kat sini lah geng. Alamak. Mana tahu kan kalau ada rezeki video aku pula ada kat sini. Kan. Okey lah, jom kita buat review. Okey geng, dah nampak tadi aku pergi order menu-menu daripada kedai makanan Pantai Timur Jelingo Molek yang berada dekat Setia Tapan, Setia Lap. Sejujurnya aku cakap terus terang lah, aku sebenarnya tak nak review kedai ni. Sebab kedai ni antara kedai favorite aku kalau makan makanan Pantai Timur lah, macam nasi kerabu ke apa. Yelah kalau aku buat review makin ramai lah kedai ni. Dah lah kedai ni memang ramai. Kalau aku buat review makin ramai lah. Tapi apa boleh buat, aku sebagai food review aku kena beritahu korang lah mana pot-pot yang menarik kan. Terpaksa aku korbankan pot ni untuk korang. Okay, kat depan aku ni yang aku ambil ialah pertama aku ambil dia punya sup klepot tulang. Nampak? Berasap. Tunjuk sikit kat korang. Tunjuk sikit. Nampak lah. Lepas tu kat depan aku ni lah daging grill. Okay, daging bakar lah kan. Dengan dia punya sos pencicah istimewa. Lepas tu aku tambah sekali dengan benda ni favorite aku. Kalau aku ambil nasi kerabu sini, aku akan ambil nasi kerabu ayam pecik. Yang ni aku layan dia punya ayam pecik dia je lah. Nampak? Berlemak. Lepas tu macam biasalah dia set ni, lepas tu aku ambil nasi. Tapi nasi dia ni macam tak cukup untuk aku. Kecil.
Lepas tu dibagi sekali dengan aku minta sekali budu lah. Tak lengkap lah kita layan-layan makanan-makanan Mata Timur Kelantan, tak layan budu kan. Dengan ulam-ulam. Air pula aku ambil macam biasalah, Pak Is teh ais. Tapi kali ni special sikit, aku ambil teh ais float. Aku baru tahu geng ada teh ais float kat sini. Biasa aku layan teh ais je. Aduh, aku dah rugi bertahun-tahun minum teh ais je. Rupanya ada teh ais float kat sini. Layan sikit. Alamak. Time aku datang ni, pukul 3 lebih memang panas lah. Memang panas. Layan bismillahirrahmanirrahim. Pertama Thai tea ni kita memang tahu lah berlemak, wangi, manis dia. Tambah pula dengan askrim macam ni, geng. Alamak. Oi, sempurna ya teh dia. Aku nak layan sup dia pula. Sup dia kan kau tengok macam biasa je lah. Aku nampak ada beberapa hirisan cili kat atasnya. Wow, menggoda. Tuang sikit. Ambil sikit kuah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, rupa je pucat tapi rasa dia sedap. Sup ni boleh hirup macam tu je sebab dia tak begitu masin. Kadang-kadang sup yang terlalu pekat ni kita hirup ya, dia masin betul. Yang ini tak berapa nak masin dan dia ada sedikit rasa pedas. Kau nampak ada banyak bawang. Sup ni agak berminyak sikit lah tapi tak over sangat minyak dia. Lepas tu rasa pedas-pedas ada cili tu, ada cili potong kat atas tu. Ui, nak layan lah. Sebelum tu aku nak layan dia punya sup tulang dia pun. Kau tengok eh, dia punya tahap lembut dia. Champion. Aku suka sup tulang yang memang lembut. Lepas tu ada kenyal-kenyal lemak dia sikit kan. Layan tu, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, lembutnya. Daging dia ni pun daging ada rasa. Bukannya sekadar tawar je tu ada rasa. Aku nak tuang budu sikit. Biasa aku layan budu ni dengan nasi kabu. Tapi kali ni makan dengan nasi besuk macam ni. Sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kena betul. Budu dia ni macam biasalah, budu macam biasalah. Tapi budu dia ni tidak terlebih masin. Dia macam dah ngam-ngam dia. Aku suka dia punya sup tulang dia. Sup tulang dia memang dia punya daging pun aku rasa memang dia renek lama lah. Sedap. Okey, lepas tu aku nak rasa dia punya ayam pecik ni. Ayam pecik Kelantan ni kan. Korang jangan confuse pula dengan ayam pecik ni ya. Ayam pecik Kelantan ni memang warna putih macam ni. Dia berlemak sikit lah. Aku nak cubit, aku nak rasa dulu. Yang aku ambil ni bahagian thai. Bahagian thai. Bismillahirrahmanirrahim. Manis je. Aku pelik lah. Kenapa makanan Kelantan mesti manis? Gua biar. Untuk aku lah, untuk tekak orang KL ni, bagi aku dia tak begitu manis. Sebab aku pernah makan banyak ayam pecik Kelantan yang memang sangat manis. Yang ini dia tak berapa manis. Dia ada manisnya tapi dia tidak keterlaluan manis. Dan aku suapan pertama tu aku dapat rasa dia punya kelemakan dia. Ada rasa kelapa sikit, ada rasa lemak sikit. Aku memang suka. Sebab tu kalau aku makan nasi kabu kat sini, aku mesti ambil lauk ni. Nasi kabu ayam pecik. Mantap. Tak boleh mohon lah, sedap. Ayam dia saiz just nice lah. Ayam dia saiz dia ngam-ngam. Tapi kau tengok lah dia punya lemak-lemak dia kan. Kau tengok. Aku suka dia punya kuah. Aku kalau boleh, aku nak cakap sikit dengan owner, kuah dia lebihkan sikit. Sebab aku memang suka. Makanan Kelantan, kalau dia tak begitu over manis dia, bagi aku sempurna betul. Masa aku datang ni jam pukul 3, 3:30. So clear sikit. Dia kalau waktu pagi, waktu tengah hari memang pack. Datang waktu time-time macam ni, dia clear sikit lah. Cuma kat sini aku nampak masalah dia, problem kedai ni. Nak komplain sikit lah. Parking susah. Parking susah kat takat terus terang lah, parking susah. Tapi kalau ada rezeki baik time aku, parking memang dapat. Kalau kau nak parking ke, ada parking khas kat belakang tu. Dia jauh sikit lah, nampak ada parking kat belakang kedai ni. Yang kat situ biasa parking lengang sikit. Kalau kat depan-depan kedai ni memang biasa pack lah. Sebab kat sini ramai orang kerja. Aku pun biasa bawa family aku makan kat sini. Sebab kenalah dengan selera, kenalah dengan tekat Selangor macam aku kan. Sup dia boleh hirup macam tu. Kalau korang demam layan sup ni macam ni. Okey, aku nak layan menu seterusnya, iaitu daging grill. Kira daging bakar lah kan. Kau tengok lah. Daging dia hirup nipis-nipis macam ni. Aku rasa daging yang sama kot kalau kita order nasi kabu daging bakar. Rasa daging dia saja tanpa sos. Daging bakar yang tidak terlalu liat.
Bagus. Daging dia ni senanglah kita pisah-pisahkan dia, mudah. Dia tidak terlalu lembut seperti daging sup tadi. Dia masih lagi kategori lembut lah. Aku dah cecah dengan sos je ni pula. Aku tak tahu sos apa. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap sos ni. Ui, pedas juga. Ya, aku ingatkan sos ni sekadar sos Thailand. Tapi bukan sos Thailand. Dia macam sos buatan sendiri lah. Sebab rasa dia pedas. Dia ada manis dan lepas tu ada rasa masam. Masam tu mungkin datang daripada limau. Limau, perahan limau aku rasa. Mungkin lah. Tapi memang sedap sos ni. Kau kena cuba daging ni. Memang sedap habis. Kenapa aku boleh puji kedai ni? Sebab kedai ni bagi aku lah. Masakan dia macam dah tune untuk selera tempatan lah. Maksud aku selera orang Selangor KL ni. Aku makan kat beberapa tempat memang banyak yang memang sangat manis. Yang ini dia dah kurangkan sikit kemanisan dia. Haa, tu yang aku suka. Member-member aku yang duduk Shah Alam ke, duduk Setia Alam, orang Kelantan pun memang suggest tempat ni. So, diorang suka. Tapi ayam pecik dia ni, oh, memang best lah. Lepas tu kata, lepas ni, diorang dah buka sampai malam. So, boleh lah ayam sup sampai malam. Ayam dia ni pun ada rasa smoky-smoky sikit lah. Aku tak tahu apa cara diorang buat. Tapi, aku nak selidik cara diorang buat macam mana. Aku tak tahu lagi yang aku nak komplain apa kat kedai ni. Mungkin aku boleh komplain nasi dia lah. Nasi dia memang sikit lah. Aku tak tahu sebab nasi dia sikit ke atau aku yang dah terbiasa makan nasi banyak. Tapi nasi dia sikit. Okay geng, selain daripada menu-menu nasi kelabu, aku nampak kat sini juga ada menu macam udang galah. Oh, aku nampak tadi aku buka menu ni ada udang galah. Mana tak tahu one day kan, kalau owner kedai ni nampak aku buat video dia kan, dia belanja aku udang galah lepas ni, mana tahu kan, mana tahu rezeki. Kita dah banjir review kan. Cik kurau je, kurau je. Okay geng, aku nak teruskan makan. Aku nak kena minta nasi tambah. Nasi tambah kena order ke depan. Aku dah bagi rating siap-siap lah. Untuk sup ni aku boleh bagi label kesedapan dalam 8.7/10. Aku suka. Dia tidak masin. Dia tidak terlalu pekat sangat pun. Dia macam sup-sup mak-mak kita buat je aku rasa. Tapi aku paling suka dia punya, dia punya kelembutan daging dia. Daging dia memang extremely lembut. Aku boleh bagi 8.7. Untuk daging grill ni, aku boleh bagi kesedapan dalam 9/10. Daging dia sedap-sedap. Tapi aku suka dia punya sambal ni. Sebab sambal dia memang totally pedas. Pedas manis masam. Sangat lengkap. Lepas tu ayam pecik Kelantan ni. Ayam pecik ayam pecik kuah putih ni kan. Aku boleh bagi dia rating kesedapan. Untuk tekak aku, untuk selera aku dan tahap kelaparan aku, aku boleh bagi 9.2/10. Kira agak tinggi lah. Sebab kebanyakan makan, aku makan kat tempat lain, ayam pecik dia agak manis. Yang ini agak berlemak sedikit dan tidak terlalu manis. Dia ada manis dia tapi tidak terlalu manis. So aku tidak begitu muak. So aku gembira. Teh ais ni macam biasa. Memang tip top. Okay geng, aku nak teruskan makan. Siapa-siapa yang berdekatan Setia Alam ke, Shah Alam ke, Meru ke, yang tak tahu nak makan makanan Kelantan dengan kedai yang mesra family macam ni, boleh datang ke kedai Jelingo Molek di Setia Taipan, Setia Alam. Korang waste lah. Kedai ni aku dah bertahun nak makan kedai ni. So aku memang dah terbiasa dengan menu sini. Korang nak datang cuba sendiri. Mana tahu kena dengan selera korang. Okay geng, macam biasa jangan lupa subscribe channel aku Melang Tapi. InsyaAllah ada baik, ada benda-benda best, ada pot-pot makan lagi yang menarik. Aku boleh review untuk korang lah. Sebenarnya kesian kat bini aku sebab bini aku tunggu aku kat rumah. Aku cakap aku nak tapau, aku tak cakap aku nak buat review. Dia mesti dah tunggu-tunggu dah. Okay geng, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.